Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Apa kabar? Penonton setia seluruh laman YouTube channel resmi Hans Ebert dimanapun Anda berada, selamat malam. Senang sekali saya Hans Ebert kembali hadir jumpai Anda dalam vlog Hans Ebert edisi hari ini Jumat 5 Mei 2023. Tentunya masih bersama saya Hans Ebert tentunya, dan sudah beberapa hari ya saudara ya, akses jalan dan menuju Surya Kencana via Jalan Otista atau biasanya kita sebut Otto Iskandar Dinata Bogor Jawa Indonesia. Maaf saya ulangi, Jalan Otto Iskandar Dinata atau Otista Bogor Jawa Barat Indonesia sudah resmi ditutup oleh pemerintah Kota Bogor beserta jajaran terkait ya, dalam hal ini ya terkait persiapan rencana renovasi jembatan Otista yang akan berlangsung setidaknya beberapa bulan ke depan ya. Wah, lama banget ya saudara ya. Nah, untuk lebih jelasnya dalam hal ini ya, kami akan tetap menyampaikan informasi terbaru seputar arus lalu lintas terkini sejak berlangsungnya uji coba rekayasa arus lalu lintas selama atau sebelum renovasi jembatan Otista Bogor Jawa Barat Indonesia dimulai ya. Nah, ingin tahu kisahnya keseruannya pada malam hari ini, yuk ikuti perjalanan saya seperti apa. Dan sebelum saya mengawali perjumpaan kita pada vlog with Hans Ebert pada episode kali ini, kami ingatkan kembali kepada Anda untuk selalu jangan lupa subscribe seluruh laman YouTube channel resmi saya Hans Ebert 1997, Hans Ebert 97, Hans Ebert dan juga Teori Surpa ini. Like, share, dan komen sebanyak-banyaknya serta nyalakan notifikasinya. Mudah-mudahan konten terbaru kali ini bermanfaat dan juga berkah bagi kita sekalian ya. Oke, baiklah kalau begitu, ingin tahu kisahnya, yuk ikuti perjalanan saya serta keseruan saya seperti apa ya. Selamat menyambut weekend saudara. Saya Hans Ebert pamit, semoga bermanfaat bagi kita sekalian ya. Sampai jumpa, dan saya Hans Ebert dari studio mengucapkan selamat menyaksikan, selamat menonton. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saat ini saya Hans Ebert baru aja selesai olahraga di malam hari tadi pak. Ya, aku baru aja latihan di hari kelima, nah, yang ganti 22, 23, 24 sama nantinya hari keempat udah ya. Nah, besok juga 6 terus 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 untuk kemungkinan ya. Dan semoga dalam keadaan sehat dan lebih saja ya. Besok saya harus bangun pagi-pagi insya Allah sekalian live report pantauan situasi Australia terkini di Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Oke, baik. Oh, pelan-pelan ya saudara ya. Nah, kali ini saya akan ajak Anda untuk menyampaikan informasi arus lalu lintas di jalan Sijarum. Maaf, saya lagi. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk menyampaikan informasi arus lalu lintas di si jalan Harupat untuk Jawa Barat Indonesia dari arah Jogja mengarah ke Jajaran, Mojok Warawi, Cilawi, Sukasari, Batok, Mega Mentu, ya, apalagi ini hari sudah mulai larut malam ya, besok sudah mau weekend kedua lagi nih, sudah Ramadan dan juga Idul Fitri 1444 Hijriah 2023 Masehi. Nah, kali ini di sini masih lampu merah ya saudara ya. Oke, baik, di sini sudah mulai hijau ya saudara. Oke, sudah dikasih ababan ya maaf petugas keamanan lalu lintas ya, khususnya Polresta Bogor Kota ya saudara ya. Oke, kita lihat di sini
sedang berlangsung uji coba rekayasa lalu lintas ya saudara ya, dari sisi kiri maupun juga sisi kanan sedang berlangsung terjadi rekayasa lalu lintas, tapi sedang masih dalam tahap uji coba ya, dari tanggal 2 sampai dengan 9 Mei 2023 mendatang ya. Nah, saat ini sedang berlangsung uji coba rekayasa lalu lintas nih, secara bertahap nih ya, hingga 9 Mei nanti ya. Sehubungan dengan dimulainya renovasi jembatan Otista yang akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, daripada bete, kami akan ajak anda melakukan sebuah situasi lintas dan juga persiapan dalam pemimpin keluarga bersama keluarga dan juga orang yang terkasih di sini juga ya, insya Allah ya. Oke. Saya ini ya, akses jalan Otista sudah ditutup beberapa hari yang lalu ya, sejak hari Senin 1 Mei 2023 pukul 10.00 bagian barat saudara. Oke, baik. Rame banget ya pemirsa, masya Allah. Baik, karena baterainya udah 20%, nanti aku akan slow down lagi ya. Kita ikuti dulu pesan-pesannya berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita bertemu kembali ya saudara ya. Kita balik lagi motor milik warga sekitar. Sekarang saat saya lagi berada di jalan Bangka. Oke, kita ikuti mereka ya saudara ya. Mereka mau kemana? Nah, kita ikuti motor warga sekitar ya saudara ya. Assalamualaikum, Mas, mau numpang tanya, kalau motong jalan di mana ya? Memotong jalan ke Surya Kencana. Lewat sana ya? Warung Jambu ya? Oke. Okay. Ditutup ya? Oke, okay, terima kasih ya. Iya, maaf ya. Tutup ya, ternyata salah ya. Nah, saat ini aku lagi di jalan Bangka via jalan Otista sudah mulai tampak sepi ya, alhamdulillah, karena berjalan di jembatan Otista saudara. Oke, baik. Wah, ada keamanan lalu lintas di jalan jalan ini. Oke, baik. Nah, di sini lalu lintas yang mau parah para warung jamu Depok, Cibinong, Jakarta, sisi kanan, sisi kanan, manusia
sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saat ini saya masih di Jalan Pajajaran Bogor Jawa Barat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini arus lalu lintas yang mau ke arah Taman Kencana Sepur ke kanan Bogor Baru Cimapar, lurusnya ke arah RS Cibinong Depok Jakarta maupun arus sebaliknya terkonfirmasi lancar ya di malam hari ini ya saudara ya. Nah, sementara dari sisi kiri ya saudara, dan sementara di sisi kanan dari arahnya tanda Bogor atau di Rasul Selatan dan Bogor Cibinong terus ke arah Puncak Jantung Sukabumi maupun ke arah sebaliknya juga tempat masih lancar ya lalu lintasnya saudara ya. Nah, meski hari sudah mulai larut malam ya, insya Allah besok sudah mulai saudara ya, haruslah jadi bintang pemain atas Indonesia. Semoga kita bisa bertemu kembali di masa-masa yang akan datang. Saya Hansen melaporkan dari Bogor Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bertemu kembali di konten menarik dan juga seru lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.